Halo guys, ini video tentang yang TRC baru ya, Immortal Typhon. Tapi kayaknya lagi ngebug ya. Saya udah pakai si leadernya Chin, Chin Gensai. Sebelumnya saya udah pakai 3 fighter dengan 3 Tekken set. Saya menggunakan leader Chin Gensai, dapat 3% power attacking Blue Element. Ini bos kan Blue Element, ya. Terus saya juga pakai Tekken dan Imprint Stone-nya saya pakai ini, increase power charge rate. Jadi kalau misalnya saya 10 detik ya, saya pakai, saya dapat 4% power per detik, jadi untuk 10 detik saya dapat 40%. Nanti kita lihat ya. Terus si ini juga sama, imprint stone-nya, dan juga equipment pakai Tekken set. Jadi saya pakai 2 Tekken set ya ini ya. Oke, dan saya ada leadership-nya si Chin Gensai ini ya. 2 Tekken set aja tanpa leadership-nya Chin Gensai aja udah pasti udah kencang sekali. Kayak di Immortal Victor kemarin ya. Oke. Kita santai ya. Oke, biarin ya. Saya mau lihat ya. Pas awakening ya. Seharusnya dapat 1% power. Tuh ya. Lihat. Tuh. Ya. Power gini kecil sekali. Ini something is wrong ya. TRC Immortal Victor nggak kayak gini. Tuh. Mana 4% per second tapi dapatnya sedikit ya. Ini nggak mungkin ya, ini impossible. Tuh lihat, tuh lihat dikit banget ini ya. Dengan critical aja itu dikit banget. Tuh lihat, ini kayak problemnya yang TRC Immortal Victor kemarin ya, pas lagi apa abis update ya. Jadi ini impossible lah. Saya sih nggak akan mainin dulu ya, saya nggak akan mainin dulu dan saya akan tunggu fixnya baru saya mainin ya, biar saya bisa nyampe damage yang tinggi untuk dapat ruby. Oke, sampai sini dulu videonya ya. Thank you yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.